Super Big Match Liga 1 2021-2022 akhir pekan ini mempertemukan Persib Bandung versus Arema yang akan tersaji di Stadion Manahan Solo pada Minggu 28 November 2021 mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Duel ini diperkirakan berlangsung sengit dan panas, tak hanya mencakup soal rivalitas dan gengsi, namun juga persaingan tabel di klasemen. Maung Bandung kini menduduki tangga kedua Liga 1 lewat koleksi 28 poin, sedangkan Singo Edan yang berada di urutan ketiga berjarak 2 poin atas Persib Bandung. 3 poin menjadi harga mati bagi dua tim di elit di sepak bola Indonesia saat ini. Namun Singo Edan setidaknya ada 2 titik lemah yang mendasari mengapa mereka rawan kehilangan target poin maksimal. Pertama, skuad Singo Edan compang-camping. Yap, setidaknya ada 6 pemain yang absen di laga akhir pekan nanti. Nama Derek Setiawan dan Keserisodo masih membela timnas Indonesia. 2 pemain lainnya dipastikan bakal absen, yaitu Diko Michel dan Hanif Sabandi. Keduanya tak bisa bermain lantaran akumulasi kartu kuning. Selain keempat pemain yang pasti tak bisa tampil itu, ada 2 pemain Arema lainnya yang kemungkinan besar juga melewatkan laga melawan Persib. Ada Febi Eka Putra dan Hamzah Tifovani yang mengalami cedera di laga sebelumnya saat Arema mengalahkan Barito Putra. Dalam 5 pertandingan terakhir, Singo Edan memang tak tersentuh kekalahan, namun mereka tidak bisa menorehkan clean sheet. Kebobolan 8 gol dari 5 pertandingan menjadi catatan minor dari Arema FC. Kiper Singo Edan Aldison Maringa sempat menjadi sorotan lantaran tak bisa kembali menorehkan catatan apik dalam menjaga kesucian gawang klub asal Jawa Timur ini. Perlu diperhatikan juga Persib adalah satu dari 3 tim yang mampu melesakan 20 plus gol dari 12 pekan pertandingan Liga 1. Tentu statistik ini menjadi catatan tersendiri. Bukan tidak mungkin gawang Arema FC yang rapuh itu menjadi lumbung bagi gol Wander Luiz dan kawan-kawan.